Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Roda 2. Saat ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memasang spool yang kabel panjang pada motor Yamaha New NMAX atau Gen 2 ya, NMAX Gen 2 nya. Jadi spoolnya ini sudah diganti dengan spool yang kabelnya panjang. Nah, untuk jalur-jalurnya itu berbeda ya, dan langsung dicolokkan ke SGCU nya seperti ini. Bisa dilihat ini spool yang baru yang sudah kabel panjang. Coba perhatikan, ini kabelnya sudah tidak ada sambungan lagi ya, ini lewat sini terus dia melewati tangki ya, sini tangki terus ke atas. Nah, lalu kita colokan ke SGCU ya, sini. Jadi jalurnya pindah ya, tidak ke bawah, tidak melewati jalur kabel body ya yang di sini. Jadi tidak lewat kabel body, tetapi jalurnya pindah ke atas tangki ya, supaya bisa nyampe ke SGCU. Oke, jadi seperti itu cara memasang spool kabel panjang pada Yamaha NMAX New atau NMAX Gen 2 ya. Mungkin sekian dulu informasinya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Sama Roda 2, mantap.